Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa lihat ya di video ini ya. Saya sudah mencoba mengaplikasikannya untuk mobil Espace ya. Ini Zebra Espace. Saya coba menggunakan gas. Ini saluran bensin yang dari Rotak ya teman-teman. Ini saya lepas. Ini yang untuk hisap. Ini yang untuk kembali ya ke tabung. Ini saya lepas. Ini saya singkirkan di sini ya. Ini saya menggunakan gas ya. Ini lumayan. Ya, ini sudah nyala ya teman-teman. Hasil apa ya, eksperimen saya ini mobil menggunakan gas ya, seperti itu. Memang benar di video-video teman-teman yang ada di YouTube bisa hidup ya, tapi untuk mencari settingan langsam dan needle sama langsam menengah dan atas itu lumayan susah ya teman-teman. Ini juga masih belum sempurna ya. Ini mau naik atas ya. Tapi itu teman-teman bisa lihat sendiri. Dia kekurangan nafas atau ini untuk stasioner mau ya. Tapi untuk RPM menengah sampai atas itu masih belum mau ya. Kita harus men-setting sebelah sini ya teman-teman. Untuk lubang ini ya. Lubang filternya ini. Saya yang melubangi satu lubang, mungkin nanti dites lagi tambah dua lubang atau gimana. Coba mas, starter mas lagi. Kita starter lagi ya. Ini mati, kalau ketutup dia langsung mati karena gas sangat itu sangat ringan ya masa jenisnya. Ya monggo mas, starter. Untuk penyalaan lebih mudah ya teman-teman. Ini untuk penyalaan lebih mudah. Tapi untuk mencari putaran tingginya itu belum dapat ya. Dia belum mau. Ini yang dari Rotak juga saya lepas ini, teman-teman. Dari Rotak ini saya lepas ya, ya. Berarti saya membuktikan menggunakan gas bisa, namun tinggal mencari settingan untuk RPM di tengah dan di atasnya ya. Ini bisa. Ya, ya, agak berketar. Ini bukakan gasnya sedikit ya teman-teman. Itu hanya sedikit sekali. Kalau saya buka lebar, dia nggak mau nyala malah ya. Kita coba tambahkan sedikit nih. Mungkin bisa. Nah, coba sedikit aja. Ini emang mencari settingan untuk angin dan campuran gasnya itu lumayan harus telaten gitu ya, teman-teman. Ini belum saya uji jalan ya. Tuh, itu. Kalau kebesaran seperti ini, teman-teman, kita kecilkan lagi. Nah, dia akan stasioner ya. Untuk mesin ya lumayan halus. Terus untuk baunya ya, ini di belakang baunya juga nggak menyengat ya seperti bensin. Ini baunya normal lah ya. Ini belum mau dikasih tinggi ya teman-teman. Ini untuk saluran bensinnya yang dari Rotak. Saya lepas dua-duanya ini ya teman-teman. Ini yang kemarin saya beli reducer. Ini kalau kita tekan dia akan mati juga karena kebanyakan gas nih. Oh enggak teman-teman, dia masih normal ya. Saya nggak tahu cara kerjanya, tapi ya seperti itu. Coba yang sebelah sini, ada puntir-puntiran, dipuntir. Iya. Oh ternyata ini lebih besar ya teman-teman. Coba mas, starter lagi mas, mau nggak mas? Oh
puntir ininya teman-teman. Ini saya puntir ke ini ada LPG dan N nitrogen apa ya? L apa ya? Liquid N lah gitu lah. Ini kita mau hanya sampai ke berapa RPM itu? Dari 2500 titik sekitar itu dia belum mau ya. Kita harus cari settingan lagi. Kira-kira mendapatkan settingan yang tepat ya untuk udara dan gasnya ini ya. Karena ini berbentuk gas, jadi dia mudah masa jenisnya lebih ringan ya. Alatnya sudah saya pasang seperti ini. Ini masuk ke sini ya teman-teman. Masuk ke lubang ini ya teman-teman. Lubang uap. Uap dari mesin masuk ke sini. Di sini saya kasih pipa ya. Kasih selang sini. Ini saya lepas, dia akan mati ya teman-teman. Ini saya kendorkan dulu dari sini. Ini filternya saya lepas mati. Sudah kendok ke belum ini. Oke, sudah kendok. Ini kita tarik. Ya. Seperti ini bentuknya teman-teman. Dia masuk ke karburator. Jadi hisap langsung. Cus 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 gitu. Tuh. Keluarnya sedikit banget teman-teman. Di sini terlihat ada uap meluap tuh. Sor sor sor. Ya, konstruksinya cukup mudah, tinggal selang, terserah teman-teman ya kreasinya gimana. Masukkan ke sini L ini ya, masuk ke langsung sini, kita masukkan seperti ini. Iya, aduh ini ketekuk bro, bro ketekuk bro, aduh ya, ya bisa nggak ya, coba mas starter lagi mas, ini tanpa edit lah ya. Pokoknya asli ya. Buat teman-teman ingin mencoba ya, saya ini menginjak ini, maaf ya teman-teman kakinya kelihatan, untuk menginjak ini sih supaya nggak turun. Yuk. Ya, ya saya membuktikan ini ya teman-teman, berhasil ya, berhasil menyala yang penting. Tapi untuk settingan nanti cari-cari lagi referensi ataupun video dari teman-teman YouTube ya. Ini membuktikan tidak pakai gas, tidak pakai bensin, jadi ini ya pakai gas gasnya. Jadi kalau saya besarkan dia juga mati nih teman-teman. Fokus fokus gas ya, kebesaran dia mati, dia harus diatur segini. Teman-teman bisa mengaturnya berapalah. Oke, coba nyalin lagi mas. Mas asisten. Ya. Ini kebesaran gasnya. Sebentar mas, ini kebesaran kita kecilkan. Yuk mas lagi. Kalau kebesaran dia nggak mau ya teman-teman. Kecilin mas, kasih mas. Udah, kamu stasioner. Oke, ini ya, dia udah mau. Dia mau nyala ya, lihat terangannya. Ini seperti kekurangan udara ya teman-teman. Ya. Nanti diatur lagi seberapa persen udara yang dibutuhkan supaya dia mau meraung-raung ya. Oke, mungkin itu saja video dari saya ya, membuktikan ini menggunakan gas dia mau menyala, tinggal kita setting-setting udara dan gasnya ya, yang penting sesuai. Nanti kita coba jalan, ini belum saya coba jalan ya. Oke, terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Silakan coba teman-teman. Ini kalau dibuka udaranya juga mati. Ini saya buka sampai terpisah. Iya. Coba saya buka sedikit lagi. Ya kan? Mati. Coba Dam segini Dam. Dario. Oke. Itu saja ya teman-teman. Oke. Belum kembali.